Okey, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi hari ini. Saya nak share lagi satu perkara ataupun satu sebab yang boleh menyebabkan bisnes kita tutup, bisnes kita musnah, iaitu pekerja yang tidak cekap dan tidak amanah. Okey, benda ni memang pernah berlaku kepada saya. Okey, kerugian orang kata sangat besar, sangat besar. Apa ni, RM100,000 berlaku beberapa kali, kan? Kita cerita dulu pasal pekerja yang tidak cekap. So pekerja yang tidak cekap ni, so dia boleh membuatkan kita rugi daripada segi satu, kita boleh hilang customer, mutu quality service kita apa ni jatuh, quality produk kita boleh drop. So semua benda ni akan menyebabkan customer kita akan lari. Keduanya adalah pekerja yang tidak amanah. Okey, ini memang pernah berlaku dalam kepada saya. Di mana memang orang kata saya rugi ratusan ribu beberapa kali kerana tidak amanah. Okey, memang ketika tu, di saat itu memang saya rasa dah nak give up dan memang rasa nak tutup dah bisnes. Tapi alhamdulillah, Allah beri saya kecekalan untuk saya meneruskan dan perbaiki apa yang telah berlaku. So kita improve, kita lebih cekap sekarang dalam mengambil pekerja. Kita lebih cekap daripada dulu dalam orang kata kenal pasti pekerja yang kita boleh bimbing ataupun tidak. Tapi apa-apa pun, syarikat kena ada orang kata SOP, prosedur yang jelas dalam recruit staff dan juga KPI staff, dan apakah attitude yang mesti ada pada staff. Ini akan mengurangkan kita mengambil pekerja yang tidak amanah. Dan kita juga kena ada SOP yang jelas macam mana kita nak mengurus duit dan stok, supaya jika berlaku tidak amanah tadi, cepat untuk kita kesan. Salah satu cara lagi adalah untuk kita untuk menghadapi masalah ini adalah selalu hantar training. Selalu hantar training, training motivasi, training skill-skill yang mereka perlukan dalam pekerjaan. So perlu kita selalu bagi latihan-latihan tu supaya kecekapan mereka dalam pekerjaan tadi meningkat dari masa ke semasa. So automatik dia akan membantu untuk meningkatkan bisnes kita juga. Okey, dari segi tidak amanah tadi pun, selain daripada apa ni, proses ambil kerja tadi, so kita juga boleh hantar training dalam mungkin dalam kesedaran motivasi, latihan motivasi ataupun training motivasi, mungkin boleh mengurangkan niat-niat pekerja tadi untuk tidak amanah. Mungkin dia akan jadi lebih sayang kepada syarikat. Okey, cubalah, jangan tak cuba.